Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan dua negeri di alam akhirat. Dua saja. Yaitu negeri yang penuh dengan nikmat dipanggil dengan al-Jannah yaitu syurga dan negeri yang satu lagi penuh dengan azab yang dipanggil dengan nar atau neraka. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa syurga di akhirat adalah tempat orang-orang yang beriman kepadanya dan menyerah diri sepenuhnya kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Syurga pula ada beberapa peringkat. Ada yang mengatakan 100 tingkat syurga itu. Mereka ditempatkan oleh Allah sesuai dengan derajat amal saleh yang mereka lakukan ketika di dunia. Sesuai dengan iman mereka. Ma'rifat mereka terhadap Allah dan rasa takut mereka kepada Allah dan berdasarkan banyaknya amal saleh yang mereka lakukan, makin sempurna akidah mereka. Iman semakin sempurna amal saleh mereka. Mereka akan diletakkan di atas syurga yang paling tinggi. Begitulah seterusnya: yang kurang lebih bawah, yang kurang lebih bawah, yang kurang lebih bawah dan kata Imam Ibnul Al-Qayyim surga yang paling bawah tingkatannya khas untuk orang-orang gila majnun dia manusia tapi akalnya tidak function karena gila dia tetap masuk surga oleh sebab itu Nasihat ustaz: "Jangan minta syurga yang paling bawah, sebab syurga yang paling bawah itu adalah tempat manusia-manusia yang majnun, yang gila, tetapi andai kata tidak ada pilihan." Cuali syurga yang paling bawah. Tak mengapa. Tapi jangan awal-awal lagi minta agar masuk syurga. Syurga yang paling bawah. Sebab syurga yang paling bawah adalah untuk orang-orang yang gila. Kita masih berpeluang lagi, apalagi masih sehat. Untuk mendapat anugerah ilahi syurga yang lebih tinggi, kalau boleh yang paling tinggi yang dipanggil dengan syurga Firdaus. Tapi untuk sampai ke syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi tidak mudah. Nabi pernah menyebut tiga syarat. Untuk mendapat syurga yang paling tinggi, pertama sekali kita menghubungkan silaturrahim dengan seseorang, lebih-lebih lagi kaum kerabat, walaupun kaum kerabat atau kawan kita itu ingin memutuskan silaturrahim, walau kita tetap. Ingin menghubungkan silaturahim yang kedua, kita suka memberi. Walaupun orang tersebut lokek bahil kedekut, tangkai jering tak suka memberi kita. Kita tak ingat itu semua sifat buruknya. Kita bagi juga. Yang ketiga, kita suka memaafkan orang-orang yang berbuat zalim yang suka menganiaya kita. Kita maafkan, kata Nabi, "Apabila sifat-sifat itu ada pada kamu, kamu layak mendapat syurga yang paling tinggi." Memang tidak mudah. Itu sebabnya hidup ini ini penuh dengan perjuangan. Hidup ini penuh dengan struggle, cabaran. Sampai di mana kita sabar, tabah menghadapi cabaran. Itulah yang kita akan perolehi nanti di akhirat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 10 dari surat Az-Zumar. Innamal yafasabirun ajruhum bighairi hisab Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab Ada yang mengartikan tanpa hisab masuk syurga tanpa hisab Ada ada juga yang mengartikan berkat kesabaran Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran tanpa hisab dengan makna unlimited tidak ada limitnya. Dan itu sebabnya, itu sebabnya pula lah. Maka malaikat-malaikat disuruh oleh Allah memasuki syurga sambil memberi ucap selamat kepada penghuni syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian. Berkat kesabaranmu di dunia dulu. Tania dan Syabas, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang tak jemu-jemu mendengar celoteh daripada Uday. Sudahlah pagi tadi satu jam setengah dengan tanya-jawab. Petang ini kita ikut lagi Itu semua tak akan dapat dilakukan tanpa kesabaran. Besar ganjaran sabar, oke. Okay. Demikian juga sebaliknya, neraka juga ada peringkat-peringkatnya. Ada neraka yang paling atas, ada neraka yang paling bawah. Makin bawah, makin besar. dan dahsyat siksaannya. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang orang-orang munafik, cakap tak suka bikin. Apa kata Allah? Inna al munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat mereka adalah bahagian yang paling bawah di kerak neraka. Apa makna munafik? Munafik maknanya orang Islam di luarnya saja, cakapnya bukan main hebat, pandai bercakap. Banyak amalan baiknya, tapi dalam hati tak suka pada Islam itu orang munafik. Hipokrit. Kita selalu sebut orang munafik ini orang yang cakap tak serupa bikin. Cakap lain, bikin lain. Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tak perlulah Ustaz sebut orang-orangnya, semua kita tahu. bahaya rupanya jadi orang munafik ini. Malah ada ulama yang mengatakan munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Sebab terhadap orang kafir kita tahu menjarakkan diri, tak mau kita sembarang cakap. Sebab kita tahu dia kafir. Tapi orang munafik luaran macam orang Islam dalam hati tak suka pada Islam. Kita cakaplah juga. Dia dengar saja. Rupanya dari belakang dia hantam kita. Luar macam orang Islam tapi dalam hatinya macam orang kafir. Itu namanya munafik. Allah sebut Innal munafiqina fid darkil asfali nar. Sesungguhnya, tempat orang-orang munafik adalah di kerak neraka. Itu sebabnya, bila nasi dimasak, bagian bawah itu ada kerak. Nah, kerak yang namanya kerak itu yang paling bawah, yang hitam itu, yang paling dekat dengan api. kita berdoa ya Allah lindungilah kami daripada menjadi orang-orang munafik atau memberi sokongan kepada orang-orang munafik jangan jangan bantu jangan tolong salah-salah kita akan mendapat kongsi dosa Hadirin dan hadirat rahimakumullah, manusia ditempatkan di dalam syurga atau neraka sesuai dengan kadar iman atau sesuai dengan kadar kekufurannya. Sebabnya, syurga dan neraka ada tingkat demi tingkat. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kita baca ayat Quran supaya kita tidak ragu." Fa amman finnari lahum fiha zafiru wa Adapun orang-orang yang celaka. Maka, tempat mereka di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Merintih ini tentu saja muncul dari orang yang merasa kesakitan. Min Lalu, apa kata Allah? Khalidina fiha ma damati samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhan mau menghendaki yang lain sesungguhnya Tuhanmu maha perkasa terhadap apa yang dia kehendaki. Itu tentang orang-orang kafir. Kemudian pada ayat yang sama, pada surah yang sama, ayat berikutnya. Kalau tadi ayat 107, yang ini pula ayat 108. Dari surat Hud

maka tempat mereka di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang kedua ini. Orang yang akan mendapat kebahagiaan dan dimasukkan ke dalam syurga kekal abadi di dalamnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk bahawa mu'min yang melakukan maksiat akan dikeluarkan dari neraka karena imannya. <tuh> Ustaz jelaskan secara bebas. Setelah kita bahas mukminun, orang-orang yang beriman dan murni imannya. Tak bercampur syirik, khurafat. Yang kedua al-kafirun, orang-orang kafir. Non muslim. Tak kira lah apa agama mereka. Kekal abadi mereka di dalam neraka. Tapi ada golongan yang ketiga. Mereka ada iman. Tapi banyak buat maksiat. Akidahnya murni, tauhidnya murni. Tapi kadang-kadang tidak salat, tidak puasa, tidak tutup aurat, masih lagi berjudi. Masih lagi mencuri, rasuah minum arak. Mereka dipanggil dengan mukminun usah. Itu kalau dalam bentuk plural, dalam bentuk singular, mufrad, mereka dipanggil mukmin asi. Mukmin asi, yaitu orang beriman yang banyak buat maksiat. Jamaknya mu'minun orang usah. Orang-orang beriman yang banyak melakukan maksiat. Sama ada maksiat langgar larangan Allah atau maksiat tidak buat suruhan Allah. Macam mana nasib mereka Pak Ustaz? Nasib orang tersebut terserah kepada Allah. sama ada Allah ingin maafkan dosa-dosa mereka selain dosa syirik karena minum arak, berjudi, berzina mereka langsung dimasukkan dalam syurga atas kehendak Allah. Allah boleh berbuat demikian. Selagi dosa itu bukan dosa syirik. Sebab Allah berfirman pada ayat 48 An-Nisa. Inna la yaghfiru an bih, wa yaghfiru ma liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik dan Allah Allah akan ampun dosa selain itu yakni selain syirik bagi orang yang dia kehendaki. Jadi terhadap dosa-dosanya selain syirik. Kalau Allah ingin ampunkan, Allah boleh masukkan ia langsung ke dalam syurga. Tetapi, tetapi kalau Allah berkehendak untuk tidak memaafkan dosa-dosanya, juga boleh. Dia tergantung pada Allah. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, nasib mereka, mu'min asih, sangat terletak ala masyiatillah. Terserah kepada Allah. Kalau Allah ingin ampunkan, mereka langsung masuk syurga. Tapi bila Allah berkanda untuk tidak memaafkannya, Allah akan siksa dia dalam neraka dulu. Sekedar mana banyaknya dosa yang dia lakukan, Selama itu pula dia akan meringkuk di dalam neraka. Namun, namun demikian karena imannya murni. Lihat peranan iman. Selagi tauhidnya murni, tak bercampur syirik. Setelah sekian lama dia disiksa. Disalai, dibakar, dibelenggu. Disuruh minum air mendidih, darah bercampur nana. Akhirnya dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Lalu dimasukkan ke dalam syurga. Yes. Mereka yang ada iman. Tapi banyak buat dosa. Akan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Jika Allah tidak berkehendak memaafkan dosa-dosanya, bukan masuk syurga dulu, bukan neraka dulu. Bila ditanya "Mengapa, Pak Ustaz?" sebab seseorang, apabila masuk syurga, dia tidak akan keluar selama-lamanya, tidak akan keluar dari syurga selama-lamanya. Tapi seseorang yang masuk ke dalam neraka, ada kemungkinan akan dikeluarkan dia dari neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Sekiranya dosa-dosa yang dia lakukan selain syirik itu, Allah tidak maafkan. Itu penjelasannya. Kita berdoa kepada Allah pada petang Jumat ini, antara asar dengan maghrib, Ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasanah. Coba perhatikan doa yang sangat populer ini. Menurut Imam Al-Qurtubi. Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia. Dan berilah kami kebaikan di akhirat. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka. Kebaikan di dunia termasuk kekayaan, kemewahan hidup. Kebaikan di dunia termasuk dapat pangkat, kedudukan yang tinggi. Kebaikan di dunia, tetapi kata Imam Al-Qurtubi. Walaupun kita tidak nafikan itu semua adalah kebaikan di dunia, tapi sebenarnya makna sebenar dari hasanah fit dunia, dengar baik-baik. Maknanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Mendapat kebaikan di dunia bila kita mendapat siratal mustaqim jalan yang lurus. Sebab yang kita minta seharian, eh dina siratal mustaqim. Tunjuki kami, ya Allah, jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat Dari kalangan para nabi, para rasul, para nabi atau para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Empat kelompok itu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin adalah orang yang konform dalam mendapat siratal mustaqim. Begitu kata Imam Al-Qurtubi makna kebaikan di dunia Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau perasan bedah lima kitab, kadang-kadang enam, tujuh kitab dalam seminggu yang udai buat khasnya pada masa COVID-19 ini. Tidak lain, tidak bukan, tidak mengajak para jamaah semua agar kita berada di atas jalan yang lurus. Inilah sebenarnya hasanah fit dunia. Wafil akhirati hasanah. Dan berilah kami kebaikan di akhirat. Kata Imam Al-Qurtubi, bukan syurga. Kami. Kata Imam Al-Qurtubi, maghfirah min Allah, ampunan daripada Allah. Atau redha Allah. Sebab seseorang tidak akan masuk syurga kalau tidak mendapat ampunan Allah. Sebab seseorang tidak layak masuk syurga kalau dia sendiri tidak mendapat redha daripada Allah. Itu sebabnya dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah kami mohon redamu dan syurga. Reda disebut dahulu. Begitu juga kita minta perlindungan daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah lindungilah aku daripada murkamu dan neraka. Disebut neraka, disebut murka dahulu baru neraka. Sebab bila seseorang mendapat murka Allah, memang neraka tempatnya. Perkara yang Allah sangat murka adalah syirik. Sebab itu hak Allah. Disuruh beribadat hanya kepada Allah, lalu kita duakan Allah. termasuk beriman kepada sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang kita jelaskan pagi tadi tentang syirik sifat. Percaya ramalan bomo, percaya ramalan dukun, percaya ramalan ustaz-ustaz tertentu yang merawat, yang kononnya mengetahui perkara-perkara gaib. Syirik, walaupun dia dipanggil ustaz. Mengapa syirik Allah sangat murka? Sebab itu perbuatan tersebut mengundang kemarahan Allah. Kita dicipta untuk beribadat hanya kepada Allah. Lalu kita menyimpang pula tidak lillahi taala. Nauzubillahi min dhalik. Jadi ringkasnya sebelum kita masuk ke bahagian terakhir, bahagian ke-8 tentang syafaat, kita ringkaskan. Tempat di akhirat nanti ada dua saja, yaitu syurga dan neraka. Syurga untuk orang-orang yang beriman, yang murni imannya, dan beramal saleh. Neraka untuk orang-orang kafir. Termasuk orang-orang munafik, hipokrit. Itu sebabnya, bila dapat pangkat, jangan terlalu gembira. Pangkat jabatan itu adalah amanah, berat, salah-salah, akan diazab apabila kita tidak amanah dalam menjalankan tugas. Ada lagi golongan yang ketiga. Tidak dikatakan mukmin yang murni, tidak. Tidak dikatakan kafir juga, tidak. Golongan inilah yang dipanggil dengan munafikun. Atau dengan istilah lain, mukmin fasik. Boleh? Mukmin asi juga boleh? Yang jamaknya, mukminun usah orang-orang beriman yang banyak berbuat maksiat. Nasib mereka terserah pada Allah. Kalau dosa yang mereka lakukan itu bukan syirik. Namun demikian, jika mereka tidak mendapat ampunan Allah, mereka akan disiksa terlebih dahulu ke dalam neraka sesuai dengan kadar. Dosa yang mereka lakukan, setelah itu mereka akan masuk syurga karena iman mereka. Oke, okay. bahagian yang terakhir yaitu syafaat. <tuh> syafaat ini lawan daripada witir. Kalau witir itu maknanya ganjil, lawan daripada witir syafa. Syafa. Shin fa ain, Yaitu genap. Itu makna syafa. Al-witru ganjil bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya, ganjil. Lawan daripada witir, syafa. Syafa yaitu genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, bila ditanya mengapa syafa genap menjadi syafaat, perkataan syafaat itu diambil dari perkataan syafa genap. Mengapa genap Pak Ustaz? Jawabnya begini. Kata Syekh Muhammad Amin Asyangkiti di dalam tafsirnya Abdu'a'ul Bayan. Yaitu ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Ini kualitas tafsir yang paling tinggi. Kata beliau, "Maklikiyaumidin, Allah adalah Raja pada hari pembalasan." Surat Al-Fatihah. Ayat itu ditafsirkan oleh ayat bahagian akhir dari surat Al-Infitar. Khasnya ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ سُمَّمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Dan tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Lalu Allah sendiri yang menjawab, yang menafsirkan makna hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'ah walamru yauma izil hari pembalasan itu ialah suatu hari di mana satu diri tidak boleh tolong diri yang lain walau sedikit segala urusan di hari itu terletak di tangan Allah eh tak boleh bantu B B tidak boleh bantu A Walaupun antara suami dengan istri. Walaupun antara ibu bapak dengan anak, walaupun antara anak dengan ibu bapak. Itu maknanya. Pada hari itu tidak dapat seseorang saling tolong menolong. Pada hari itu masing-masing sebatang kara. Seorang diri Lalu ada permohonan daripada seseorang kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah aku untuk menolong istriku yang akan masuk neraka. karena dosanya. Kata istri pula, Ya Allah, tolonglah aku supaya boleh tolong suamiku yang akan masuk neraka. Kata sang anak, Ya Allah, izinlah aku untuk menolong ibu bapakku yang akan masuk neraka. Lalu, bila permohonan-permohonan itu diterima oleh Allah, lalu suami ke atau istri boleh tolong pasangan. Kalau mendapat izin daripada Allah, atau ibu bapa mendapat izin daripada Allah untuk menolong anak-anaknya, atau anak-anak mendapat izin daripada Allah untuk menolong orang tuanya, mereka boleh tolong. Mereka boleh tolong. Nah, bila boleh tolong, bermakna orang tersebut akan menghampiri orang yang akan ditolong. Yang pada asalnya orang yang berdosa tadi, sebatang kara, seorang diri bila mendapat izin seseorang untuk menolong dia, lalu datanglah orang tersebut. Betul tak? Pada asalnya, dia keseorangan, akhirnya menjadi berdua. Bila berdua, ini namanya syafaat genap. Kedatangan orang kedua ini untuk memberi pertolongan, e yang tadinya keseorangan, lalu b yang memohon pada Allah agar diberi izin untuk menolong, E eh, dia akan datang. Betul tak? Yang tadinya E eh, keseorangan, akhirnya jadi berdua. Betul tak? Bila berdua menjadi genap. Itu sebabnya mengapa syafaat diartikan dengan pertolongan. Padahal makna asalnya bukan pertolongan. Makna asal syafaat bukan pertolongan. Dia yang keseorangan akhirnya menjadi berdua. Siapa orang ini? Nah, ini yang kita ingin bahas. Siapa yang layak mendapat pertolongan? Ini yang akan kita bahas. <tuh> Hadirin dan hadirat rahimakumullah untuk memudahkan pemahaman. Syafaat tak bagaikan doa di dunia ini. Kita berdoa memohon kepada Allah. Kadang-kadang doa kita dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang Allah reject, terserah kepada Allah. enggak kabulkan doa kita, perkenankan doa kita, atau Allah tolak. Kedudukan syafaat di akhirat nanti, exactly macam doa di dunia. Ada orang yang memohon pada Allah untuk tolong orang lain. Kalau Allah izinkan, orang tersebut boleh tolong orang yang dia kehendaki. ada yang namanya saling tolong menolong di akhirat nanti. Tapi ingat, ini yang paling mustahak. Syafaat tidak berlaku di akhirat kecuali jika memenuhi tiga syarat. Ustaz ingin gunakan istilah ABC. Pihak A, pihak B, pihak C ingat saja air batu campur ABC air batu campur tapi Ustadz tidak bahas bab itu tiga pihak di akhirat nanti yang paling menentukan seseorang itu boleh tolong atau tidak orang lain A Itu fiha Allah. A. B Fiha yang memohon izin dari A. Umpamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C Orang-orang yang berdosa yang memohon pertolongan B. Bila B tolong, dia tak jadi disiksa. A, pihak Allah. B, dalam hal ini sebagai contoh pihak Nabi Muhammad. C, pihak umat yang berdosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang konform akan mendapat izin daripada Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Syafaat tidak boleh berlaku di akhirat nanti tanpa dua rukun. Rukun pertama izin dari Allah. Yang kedua, reda Allah. Izin dan reda. <tuh> Macam mana cara kita memahaminya, Pak Ustaz? B yang akan menolong si kita ini semua adalah si orang yang berdosa. B orang yang akan menolong si B Nabi Muhammad contohnya. E fiha Allah. Syarat yang pertama. B tidak boleh tolong si Kecuali B telah mendapat izin daripada A, sebabnya di dalam ayat Turkusi ada ayat, Man illa bi "Tak seorang pun di akhirat nanti dapat memberi syafaat kepada orang lain." kecuali setelah mendapat izin dari Allah illa bi iznihi man allazi yashfa'u indahu illa bi izni siapakah orang yang akan memberi syafaat di akhirat nanti tanpa terlebih dahulu mendapat izin daripada Allah eh fiha Allah bi fiha Nabi Muhammad sebagai contoh si pihak kita umat manusia yang berdosa. B tidak boleh tolong C. Kalau B tidak dapat izin dari A. Itu ayatnya. Namun demikian. Namun demikian. B yang telah mendapat izin dari A. Tidak boleh tolong C. Kalau tidak ada syarat yang kedua. C mesti mendapat reda dari A. Reda dari A. Walaupun B telah dapat izin dari A. Untuk memberi pertolongan kepada C. Walau. Namun B tidak boleh tolong C. Kalau C, Allah tak reda. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW tidak boleh tolong orang kafir. Why? Limaza. Mengapa Nabi tidak boleh tolong orang kafir? Karena Allah tidak reda pada orang kafir. Tadi kita dah sebut orang beriman yang murni imannya tempatnya surga. Orang kafir yang kufur berbuat syirik tempatnya neraka. Tapi adakan golongan yang ketiga. Mu'minun usah. Orang beriman, imannya baik, tauhidnya baik, tapi banyak buat maksiat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad walaupun telah mendapat izin dari Allah, Nabi Muhammad tidak boleh tolong orang-orang kafir. Sebab orang kafir Allah tak reda. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, macam mana dengan orang beriman? Ini pertanyaan yang menarik. Coba dengar baik-baik. Ada satu riwayat mengisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat izin daripada Allah untuk memberi syafaat terhadap manusia yang berdosa yang sekian banyak di padang mahsyar nanti orang-orang berdosa dari kalangan umat-umat terdahulu Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman. Termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini. Apa riwayat itu katakan? Riwayat itu mengatakan setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat izin daripada Allah untuk memberi syafaat kepada umat manusia yang berdosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih umatnya dahulu untuk dia beri syafaat umatnya dahulu bukan umat lain istimewa tak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dalam riwayat yang lain Nabi Ibrahim minta izin untuk memberi syafaat umat Allah tak bagi Nabi Nuh minta izin Allah tak bagi Ada riwayat hadisnya sahih Nabi Musa minta izin daripada Allah, Allah tak bagi. Nabi Isa juga Allah tak bagi. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta langsung Allah bagi. Setelah Allah bagi dari sekian umat yang berdosa itu, Allah pilih umatnya dahulu, umat Muhammad. Kita. Tapi hadirin dan hadirat, jangan lekas gembira. Jangan lekas gembira, sebab ada sambungannya: dari umat Nabi Muhammad yang berdosa, sekian banyak itu, Nabi pilih lagi, Nabi seleksi lagi, Nabi saring lagi, Nabi tapis lagi. Umat Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang tidak berbuat syirik saja, yang layak mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Coba lihat betapa tinggi nilainya tauhid, betapa bahayanya syirik. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz. Kita baru sebut syarat berlaku syafaat di akhirat. Mesti memenuhi dua syarat: pertama, izin daripada Allah, Allah dah izinkan Nabi Muhammad. Syarat yang kedua, orang yang Nabi Muhammad akan tolong mesti mendapat reda daripada Allah. Pertanyaan: Allah reda tak kepada umat Nabi Muhammad yang berbuat syirik? Allah reda tak? Atau Allah murka. Jawabannya: Allah murka. Allah tidak reda terhadap umat Muhammad yang berbuat syirik. Atas sebab itu, Nabi Muhammad tidak dapat tolong umatnya yang berbuat syirik. Apa sebab? Jawabnya: Karena Allah tidak reda pada si, walaupun dia umat Muhammad yang berbuat syirik. Mudah-mudahan ini semua akan jadi ingatan kita selalu betapa bahayanya syirik. Apalagi Allah telah mengatakan ayat 48 surat An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka Allah tidak akan ampun dosa syirik. Lalu Nabi Muhammad tak tolong. Bukankah itu bermakna Nabi Muhammad lawan toke? <tuh> Nabi Muhammad telah buat Telah tolong yang Allah benci pada manusia syirik itu. Itu sebabnya bila dikaitkan dengan cerita atau jawapan Ustaz terhadap orang-orang yang percaya ramalan bomo, percaya ini, percaya itu, cuba dikaitkan. Kalau itu boleh membawa kepada syirik, percaya kepada ramalan ramalan seseorang walaupun bergelar Ustaz itu adalah syirik. orang tersebut menjadi orang yang besar kemungkinan terhalang daripada mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah genap satu jam kita bercakap tentang dua topik surga dan neraka dan terakhir tentang syafaat dan syarat-syaratnya. Kalau ingin mendapat penjelasan lanjut, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Ustaz sarankan miliki buku ini. Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jilid 2. Ada membahas secara khusus tentang syafaat. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. semoga tidak ada apa-apa pertanyaan. Ya, tidak ada nampaknya. Kita akhiri dengan doa. Tolong aminkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun. Waja'alna lil imama. Rabbana ufir lana zunubana. Wa israfana fi amrina wa thabbit akdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, pada petang ini kami telah belajar tentang dua Perkara lagi yang akan berlaku di akhirat nanti. Yaitu adanya syurga dan neraka. Dan yang kedua adanya syafaat. Kami mohon ya Allah kiranya engkau masukkanlah kami ke dalam syurga. Hindarkan kami daripada azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana tawakina azab Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, termasuk mendapat siratal mustaqim. Dorong kami, Ya Allah, untuk senantiasa berusaha selagi hayat dikandung badan, termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat jalan yang lurus. Sebab itu salah satu tafsir daripada Hasanah Fit Dunia. Dan berilah kami kebaikan di akhirat, yaitu ampunanmu dan redamu serta syurga dan hindarkan kami dari azab api neraka. Kami juga belajar petang ini, Ya Allah, tentang syafaat. Asal makna syafaat dari kata syafaat yaitu genap. Kami yang nantinya keseorangan di hari akhirat dengan berkat taufikmu, izinmu, ada orang yang datang untuk membantu kami dengan izinmu ya Allah. Sama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau malaikat atau orang-orang saleh yang engkau izinkan. Dan itu adalah hak dan otoriti engkau. Dan jangan sampai terhalang kami daripada mendapat syafaat mereka ya Allah. Gara-gara kami tidak engkau redai disebabkan karena maksiat yang kami lakukan terutama sekali nak maksiat syirik sebab engkau tidak reda terhadap orang yang syirik sehingga menjadi penghalang untuk mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah maktim lana bi husnil khatimah wala taktim alaina bi suil khatimah

tapi rukun iman yang keenam yaitu iman pada takdir. Pembahasan tentang takdir baru lengkap bila kita dapati akidah jilid satu edisi yang terbaru. Kita akan belajar insya Allah minggu hadapan. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته